Assalamualaikum Sobat Andika dimanapun berada ya. Semoga selalu diberi umur panjang dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Sekarang kita akan eksplor Buyut Sanggem ya, yang berada di Cipondok Babakansari, Bantarujeg, Majalengka ya. Buyut Sanggem berada di ladang yang luas dan pemandangannya yang sangat indah, sahabat Andika. Nah, inilah gerbang menuju Buyut Sanggem ya, Sobat Andika. Konon Buyut Sanggem adalah seorang santri yang dikirim oleh Syekh Sunan Gunung Jati ya, buat menyebarkan agama Islam bersama saudara-saudaranya, Sobat Andika. Tadi kita udah minta izinnya ke ibu juru kunci ya, buat eksplor ke sini gitu ya, sambil menunggu bapak juru kuncinya ya, Sobat Andika. Mungkin kita sekarang akan eksplor dulu tempatnya. Dan sini pemandangannya sangat luas itu, Sobat Andika. Dinamakan Buyut Sanggem karena bisa memberikan kekayaan atau apa yang kita inginkan gitu ya. Sanggem dalam bahasa Sunda artinya adalah sanggup gitu ya, berarti sanggup memberi sesuatu gitu. Nah, inilah sumur yang selalu dipakai di makam Buyut Sanggem ya, buat aktivitas sholat dan mandi gitu ya, Sobat Andika. Nah, inilah nomor juru kunci ya. Bila ada para Sobat Andika yang mau ziarah ke sini, tinggal kontak aja. Karena kalau sekarang jarang ya juru kunci yang menetap di tempat ziarah gitu ya. Biasanya mereka mencantumkan nomor telepon gitu, kayak gini ya. Mitosnya Buyut Sanggem bisa memberikan kekayaannya atau sanggup memenuhi keinginan kita gitu, dengan izin Allah. Karena Buyut Sanggem bukan tempat pesugihan dan tidak ada perjanjian apapun di sini ya, Sobat Andika. Nah, ini karena semata-mata karena karomah Buyut Sanggem dan izin atas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang doa-doanya dikabul dan dilancarkan semua rezekinya yang udah berziarah ke sini ya, Sobat Andika. Sekarang kita akan eksplor ke belakangnya ya, Sobat Andika. Ini dikunci gitu, jadi kita nggak bisa masuk. Mungkin di video selanjutnya kita bisa masuk ke ziarah dan ngobrol sama juru kuncinya, Sobat Andika. Situasi dan suasana di Buyut Sanggem ya, sangat tenang dan adem gitu tempatnya, Sobat Andika. Makanya nggak aneh banyak yang orang yang bertirakat ya di sini gitu ya, yang berziarah dan menginap di Buyut Sanggem sampai waktu yang ditentukan gitu. Biasanya selama tirakat mereka ya diisi dengan ibadah, berzikir, baca Al-Quran ya, Sobat Andika. Sekali lagi, Buyut Sanggem mitosnya bisa memberikan kekayaan ya, dan sanggup memenuhi keinginan kita karena karomah dan izin Allah ya, para Sobat Andika. Bukan lewat pesugihan apa perjanjian yang kita lakukan di tempat ini ya, Sobat Andika. Jadi ya banyak orang yang bicara dan berikhtiar ke makam keramat Buyut Sanggem ya. Sekian dulu eksplor Buyut Sanggem ya, Sobat Andika. Mungkin di video berikutnya kita berziarah dan wawancara sama juru kuncinya, Sobat Andika ya. Sekian dan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para penonton Sobat ANDHIKA Explorer. Juga dititipin sama juru kuncinya, teman-teman. Tadi juga kami mau masuk tapi dikunci ya, berarti harus melalui juru kunci juga, teman-teman. Insya Allah.